Lebih dari 30 menit, mereka memukulku. Masalah tetap sama. Penyakit tertawaku, kamu lagi. Kau harusnya melakukan saja pada pihak berwenang. Kau tahu, mereka pasti bisa mengatasinya. Untuk apa aku melakukan itu? Agar aku kembali dipukul? Mereka tak ada yang peduli kepadaku. Tidak ada satupun orang yang peduli kepadaku. Kau juga seperti mereka. Kau hanya akan bertanya bagaimana hariku, apa yang terjadi padaku, apa masalahku. Semua yang terjadi padaku adalah masalah. Arthur, kau seharusnya. Arthur. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on. And now the best years have come and gone. Surprise, I didn't realize that you were laughing. What you're doing to me, laughing. It ain't the way it should be. You took away everything I had, you put the hurt on me. Laughing. What you're doing to me, laughing. It ain't the way it should be. You took away everything I had, you put the hurt on me.
Arthur, orang azan bukannya ke masjid, malah nari-nari nggak jelas. Ada apa denganmu? Maaf bang, cuman main-main aja. Kamu kenapa? Ada masalah apa sih? Hah? Coba ceritakan ke saya. Jadi gini bang. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Memang manusia itu mengecewakan. Tapi ingat, kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengadulah kepadanya. Allah pasti akan selalu membantu kita. Karang yang diam pasang ombak, jalani hidup.